journey. Satu tujuh delapan. Oke, ini dari kelompok mana? Oh, benar sekali. Nama air. Bendanya apa? Air. Bukan aqua ya? Air apa aqua? Air. Oh, nama bendanya adalah air. Sebutkan dari kitab mana itu? Kejadian pasal 1 ayat 7 sampai 8. Kejadian pasal 1 ayat 7 sampai 8. Coba baca ayatnya. Baca. Apakah ada kata air di situ? No. Tidak ada. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Amin. Dan demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Amin. Ya, benar sekali ya. Benar, Ibu. Jadi kata bendanya adalah air. 2, 5, 9, 3, 9, 2, 5, 3, 2. Jangan disebut, ambil bendanya bawa ke sini. Kalau bersuara batal. Mana? Ini. Ya, bawa ke sini ya. Bawa sini. Baju. Oke. Okay. Baju. Baju. Nah, seperti itu ya. Seperti itu baju. Sudah bisa? Sudah. 2, 1, 2, 5, 11, 2. Diam. Jangan kasih tahu. Sini. Kami. Cepat. Batal ini. Oh, iya. Ini yang bersuara. Oke. Kelompok berapa ini? Apa kata bendanya? Pintu. Salah ya. Cari lagi, ulang. Dengarkan soalnya. 2, 1, 2, 5, 11, 2. 2, 1, 2, 5, 11. Kata kedua sampai ini, tiga. Ini bu. Apa? Tanah. Oh, salah. Tinggal satu kesempatan lagi, coba, nanti kubur ya. Cepat, lari, cepat. 2, 1, 2, 5, 11. Mana? Kata kedua sampai kata ketiga. Apa? Mana? Benarnya mana, benda? Mana bendanya? Rambut. Apa nama bendanya? Rambut. Kelompok satu. Soal kedua. Satu. 20. Satu. 9. 11. Sekali lagi. 1. 20. 1. 9. 11. 9, 11. Sekali lagi. 1, 20, 1, 9, 11. Ambil. Ayah. Yang mana? Ambil bendanya. Ada semua nama. Ambil bendanya. Ya ini bu. Salah. Ini. Salah. Satu, dengarkan soal. Fokus. 1, 20. Apa nama bendanya? Kalung. Kalung bagi kepalamu dan kalung bagi lehermu. Ya. Kalung. 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 Kalung.
Ada juga bunga tadi. Ada juga bunga tadi. Tapi kapan ke 11 ya? Kapan ke 11 itu adalah kalung. Oh iya iya. Oke. 1 15 15. 6 22 6. Mana penduduk si Caleg? Mana cepat. Mana? 1 15 Cari. Cari. Tisu. Apa nama bunganya? Buah. Salah. Apa itu? Apa itu? Roti. Tanya penonton apa itu roti atau roti. Apa? Roti. Roti. Apakah ayo berdiri dulu roti. Andi sama Pariski. Ini roti atau apa ini lumpur? Roti. Roti. Waduh ini kayak lumpur ini. Yeah. Udah basah. Itu namanya roti basah. Iya. Yeah. Oke, benar sekali ya. Coba baca ayat. Baca ayat apa? Ayatnya. Baca. Hey, dengar roti dah. Minale kena aku sama Ifula. Kemudian pengajar lahir katanya. Lu sengaja mata ke cari. Jika sesungguhnya engkau memperhatikan sesara hambamu ini dan mengingatkan kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk dua, 13, 4, 11, 17, 2, 13, 4, 11, 17, 13,
12, 13, 14, 11, 17. Mana? Apa itu? Coba apa namanya? Apa? Ane bela kelakuan lagi reski atau ijo panski ye? Baca. Dua. Luar biasa ya, kelompok berapa ini? Kelompok satu. Ayo, kelompok dua, tiga, dan empat. Silakan kalahkan kelompok satu. Biar sehat. Baca. Ganti-gantian baca. Sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Haleluya. Kita oleh Tuhan harus giat bekerja dengan tangan sendiri. Haleluya. 2, 7, 2. Kelompok satu. Benda apa? Mata. Mata. Ini yang duluan. Oke, bendanya adalah mata. Coba baca dulu, buktikan dulu, ada enggak? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya, amin ya. Apa yang gak pernah dilihat mata, didengar telinga dan timbul dalam hati, disediakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Oh, kenapa kelompok satu ini hebat-hebat sekali? Oh, tidak bisa. Semangat. Ayo, kelompok yang lain, kalahkan mereka. Semangat Chasley. Dan ada pendukung yang ke Chasley. Pendukung Chasley. Oke, tinggal satu soal lagi. Ini soal penentuan. Siapa yang akan jadi juara 1, 2, dan 3? Benda ini adalah benda yang sangat-sangat digemari oleh kaum Adam. Kita mulai. 1, 2, 4, 13, 1, 7, dan 8. Kalah. 1, 2, 4, 13, 1. Kata ketujuh dan delapan. Mana? 1, 2, 4, 13, 1, ya, kelompok 7 sampai 8. Mana? Kenapa? Kalah. Kali 3. Kalah. Ini ambil. Bukan duluan.
Ini nih. Apa pesan Tuhan Yesus waktu ini, itu? Ini ada dua. Ini ada dua, ini ada dua. Oke, belum selesai soalnya nih. Soalnya belum selesai. Dengarkan soal. Wah, udah berapa kali batal ini ya. Tuhan Yesus berkata, dia udah mau terangkat ini ke wanawania dan dia berkata, pergilah, titik. Sebutkan bunyinya, pasalnya, dan ayatnya. Siapa dia yang jago itu ya? Siapa pemuda-pemudi yang katanya jago itu? Ah, ini, ini. Siapa namanya ini? Sri, ayo. Sri. Mantap. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria. Salah ya? Bisa. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir, sampai kepada kiamat. Betul. Di mana terdapat? Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Dia sangat gentar dan takut sehingga dia melakukan sesuatu hal agar dia mendapat keteguhan hati. Apakah yang dilakukan Yesus? Ini nih. Itu duluan tadi. Yang mana? Yang mana yang duluan ini, tadi? Duluan. Ini. Yang mana tadi? Pisces. Yang ini. Pisces atau siapa nih? Pisces. Apa? Nanti salah. Waktu Tuhan Yesus disatukan, yang ia lakukan itu ia berdoa kepada Tuhan, ia menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Di mana dia berdoa? Dia waktu itu sebelum dia disatukan, dia berdoa itu di bukit Getsemani. Bukan di bukit Getsemani, dan dia disalibkan di bukit Golgota. Di bukit Golgota. Apakah benar Yesus berdoa di bukit Getsemani? Salah ya? Ada apa jawabanmu tadi? Sama. Jangan ragu-ragu. Kalau enggak kita batalkan soalnya. Ini jawab aja deh, jawab. Yesus berdoa dan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum dia disalibkan di Bukit Golgota. Haleluya.